Di Jakarta, sekelompok remaja melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Sawah Besar. Akibatnya, dua warga terluka terkena senjata tajam. Penyerangan sekelompok remaja di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat ini terekam kamera CCTV. Dua orang warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Menurut warga, sekelompok remaja ini tiba-tiba menyerang tanpa ada alasan. Tiba-tiba ya mereka datang langsung ngebacok. Mereka naik motor atau gimana? Mereka jalan kaki. Kan ada rekaman CCTV dari arah sana. Dari rekaman CCTV, polisi baru bisa mengidentifikasi dua orang remaja pelaku penyerangan. Mudah-mudahan makanya secepatnya tertangkap lah pelakunya, mudah-mudahan. Tadi teridentifikasi ya. Baru dua pelakunya? Iya, ya, sementara dua itu. Ya, juga lagi dikejar, ya reskrip kita dan pusat kita. Dari insiden penyerangan ini, puluhan warga mendesak polisi segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.